Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di video aku. Setelah kemarin aku upload video lumayan panjang yang durasinya kurang lebih 20 menit, biar kalian gak bosan, jadi untuk kali ini aku bikin video singkat aja. Seperti yang udah teman-teman lihat di awal video tadi, ya bener banget, begitulah keadaan rumah aku kalau lagi berantakan. Piring kotor numpuk, lantai berserakan, dan ini juga kamar lumayan berantakan banget. Oke, langsung aja, untuk yang pertama aku mulai dari kamar dulu. Ini aku beresin dulu di bagian bawah. Itu aku barusan beresin air purifier. Untuk sementara karena kami belum punya meja atau nakas, jadi air purifiernya kami taruh di lantai dulu. Terus tadi berserakan juga hair dryer dan kabel-kabel chargeran. Langsung aja aku beresin, dan sekarang lanjut ke bagian tempat tidur. Ini aku lipatin dulu selimut dan aku rapihin dulu bantal dan spraynya. Ini aku mulai beres-beresnya sore hari karena memang aku dari tadi pagi nggak ngapa-ngapain, masak juga enggak. Karena dari pagi aku ngerjain beberapa pekerjaan untuk bikin video, jadi baru sore ini sempat untuk beres-beres rumah. Hari ini atau sore ini masih panas banget, makanya pas beres-beres di kamar ini aku sengaja nggak matiin AC. Jadi terpaksa untuk lantainya aku vakum aja, nggak aku sapu, biar debunya nggak berterbangan. Oke, untuk vakumnya udah selesai, ini tinggal aku beresin dan lanjut ke bagian luar. Selanjutnya langsung aja aku beresin di bagian meja makan. Ini gak terlalu berantakan, tapi mau aku lap aja. Terus karena ini ada botol yang kosong, jadi langsung aja mau aku isi dan langsung aku masukin ke kulkas lagi. Mejanya udah rapi, tinggal dilap aja biar nggak ada debu-debunya lagi. Terus setelah itu aku mau naikin kursinya biar nanti pas nyapu atau ngepel lantainya aku lebih gampang untuk menjangkau ke bagian bawahnya. Gak lupa juga bersihin di atas kulkas, ini juga lumayan berdebu. Tapi sebelumnya barang-barang yang ada di atas kulkas aku turunin dulu biar pas ngelapnya lebih bersih aja. Nah, lanjut di bagian bawah sini, ini juga berantakan banget. Ini tuh bekas makan siang tadi, aku ngegojekin makan. Ini juga sengaja baru aku rapiin biar sekalian kerja aja. Ya, jadi beginilah ya realita rumah yang biasanya terlihat rapi kalau di video. Padahal nggak setiap hari rapi, pasti ada juga berantakannya. Tapi ya memang nggak akan pernah selalu atau setiap hari rapi. Mungkin teman-teman juga banyak yang nanya, kok bisa cuma tinggal berdua tapi piring kotornya sampai sebanyak ini? Ini tuh bukan cuma bekas kami berdua ya teman-teman. Tadi malam tuh teman-teman suami aku datang. Terus bisa dilihat juga ya, itu gelas-gelasnya bekas kopi-kopi semuanya. Rumah kecil kami ini tuh memang sering banget didatangin sama teman-teman kerja suami aku atau teman-teman kami yang lainnya. Apalagi penghuni rumahnya pasutri muda, pastinya mereka senang untuk main ke sini. Ada yang datang cuma main karena suntuk di rumah, ada yang datang cuma untuk sharing masalah kerjaan di kantor. Terus ada juga teman-teman kami yang masih lajang main ke sini sambil bawa pasangan atau pacarnya.
Makanya rumah kami ini sering banget rame kedatangan teman-teman untuk cerita-cerita. Oh ya teman-teman, aku kan sering juga upload video di TikTok tentang kegiatan aku sehari-hari seperti biasa yang sering aku upload di YouTube. Kemarin videonya sempat rame sampai 1, berapa juta lebih viewers. Terakhir aku cek 1,9 juta viewers. Di video itu rame yang komen tentang rumah kecil yang sedang kami tempati ini karena dapurnya yang langsung terlihat dari depan. Ada yang komen kok bisa sih atau kok nyaman sih. Bahkan di YouTube ini pun ada beberapa yang komen seperti itu. Jadi di sini juga aku mau jelasin sedikit sambil aku berkegiatan. Nah, yang pertama, seperti yang teman-teman tahu, kami tuh di sini merantau. Aku dan suami asalnya dari Sumatera. Jadi untuk tempat tinggal kami sekarang ini masih ngontrak atau kami sewa. Tentu saja untuk bentuk, denah dan yang lainnya memang sudah ada seperti ini. Jadi rumah ini bukan kami yang buat atau bukan kami yang desain. Selanjutnya yang sering juga ditanyakan masalah ruang tamu. Karena memang rumah ini pas pintunya dibuka langsung terlihat dapur. Dan karena hanya ada space sedikit aja di bagian depannya, dan itu juga sudah terisi dengan kulkas dan meja makan. Jadi bisa dibilang rumah ini tuh memang gak punya ruang tamu. Sebenarnya kalau dibutuhkan di bagian dapur juga bisa di-skat untuk memberi pembatas antara dapur dan ruang satunya. Tapi karena saat ini kami tidak membutuhkan skat, jadi untuk sekarang kami biarkan aja seperti ini. Selanjutnya yang sering juga ditanyakan, jadi kalau misalnya ada tamu gimana? Kalau misalnya ada tamu, apalagi satu atau dua orang itu bisa langsung duduk di meja makan. Apalagi itu teman dekat kita ya, jadi ya bertamunya biasa aja, gak mesti gimana-gimana. Bahkan kalau teman dekat itu bisa minum ya ambil sendiri, makan ya ambil sendiri, aman mah itu. Nah gimana kalau tamu yang agak rame? Itu biasanya aku bentang karpet atau ambal. Bahkan lebaran kemarin hampir satu kantor suami aku pada datang ke sini untuk makan lontong. Alhamdulillahnya masih muat, walaupun tidak semuanya di dalam, tapi masih muat sampai ke depan-depan. Seperti yang aku bilang tadi, karena penghuni rumah ini tuh pasutri muda, jadi untuk tamunya juga masih santai-santai banget. Gak perlu diambil pusing guys, aman itu mah. Nah kunci dari aku tuh, kalau misalnya punya dapur yang terekspos atau terlihat seperti dapur aku sekarang ini, yang paling penting itu harus selalu rapi atau selalu bersih. Untuk tempatnya yang ada di depan, untuk aku pribadi itu gak ada masalah. Mungkin karena memang aku juga pernah tinggal di apartemen yang tipe studio, yang memang begitu buka pintu langsung dapur. Terus kalau teman-teman juga ingat, aku dulu pernah tinggal di kos mezanin yang sebelum aku pindah ke sini, itu juga kan dapurnya langsung ada di dalam kamar. Jadi kalau untuk aku pribadi, untuk dapur yang ada di depan atau dimanapun itu gak ada masalah. Yang penting aku usahain untuk dapurnya selalu bersih dan rapi. Minimal setiap selesai dipakai, dapurnya selalu aku bersihkan. Jadi gitu ya guys, sedikit tanggapan atau jawaban dari banyaknya komen yang masuk yang nanyain masalah rumah ini. Oke, kembali ke kegiatan. Tadi udah selesai cuci piring dan ini lanjut beresin meja dapur. Nah ini meja dapur dan kompornya juga lumayan kotor. Ini bukan aku yang masak karena tadi malam teman-teman suami aku di sini sampai jam 1 malam. Dan mungkin karena tengah malam mereka jadi kelaparan, jadi tadi malam mereka masak mie instan sendiri. Biasalah ya kalau cowok-cowok udah malam itu suka kelaparan. Tapi karena udah malam banget, aku juga udah tidur, jadi mereka masak sendiri aja. Alhasil pagi-pagi aku lihat dapur udah nggak karuan banget. Ya begitulah namanya juga cowok-cowok. Lanjut selesai masalah cuci piring dan meja dapur, langsung aja lanjut ke bagian sapu-sapu. Ini seperti biasa kesetnya aku sapu dan aku jemur dulu. Untuk keset depan juga aku jemur biar nanti pas nyapu bisa langsung sapu ke bagian depan.
Oh ya teman-teman, makasih untuk teman-teman yang udah komen. Setiap komenan teman-teman yang sempat kebaca sama aku pasti langsung aku bales. Aku juga sering kalau misalnya malam-malam liatin komen-komen kalian. Aku seneng banget dan alhamdulillahnya aku belum pernah dan semoga jangan pernah dapat hate comment. Karena memang komen-komen kalian itu adalah penyemangat aku untuk makin giat lagi bikin video. Di sini juga aku bikin video untuk cari kegiatan karena aku di rumah gak ngapa-ngapain. Dan karena aku juga senang dengan hal-hal yang positif seperti kerajinan, kebersihan, kenyamanan, dan lain-lain. Terutama tentang home living dan daily life. Dan bikin video adalah salah satu cara aku untuk menyalurkan hobi aku. Tapi kalau misalnya bisa menghibur, bahkan bisa bermanfaat, dan bahkan menginspirasi teman-teman, Masya Allah aku sangat amat bahagia dan bersyukur karena video aku bisa diterima sama teman-teman semua. Selesai nyapu karena ini lantainya berminyak banget, jadi langsung aja mau aku pel. Dan ini aku pel sampai ke teras depan. Maaf ya kalau misalnya sepatu yang ada di jendela itu sangat mengganggu pemandangan. Karena aku memang belum punya rak sepatu, tapi secepatnya bakalan aku ganti dengan rak sepatu. Oke, lanjut di bagian depan, ini juga kotor banget. Tapi alhamdulillahnya daun kering dari tetangga udah gak banyak. Karena memang aku lihat daun keringnya udah mau habis dan sekarang udah numbuh daun-daun yang baru. Tapi untuk sekarang diganti dengan lumut-lumut pohon yang berterbangan. Aku juga gak paham kok bisa sampai lumut terbang ke sini. Itu lumut atau apa sih namanya guys, aku gak paham deh. Pokoknya yang sering numbuh di batang-batang pohon gitu. Nah ini udah selesai, tinggal dibuang ke tong sampah. Sore ini Masya Allah indah banget, bisa dilihat ya sinar dari matahari terbenamnya. Cantik banget suasananya, banyak suara-suara burung juga yang indah banget. Selesai nyapu semuanya, ini tinggal siram-siram tanaman. Seperti yang pernah aku bilang, menyiram tanaman ini adalah aktivitas favorit aku dan abang. Kami suka rebutan untuk nyiramin tanaman yang ada di sini karena memang seseru dan serileks itu untuk nyiram tanaman. Dan alhamdulillah tanaman-tanaman kami yang ada di sini semuanya subur-subur. Walaupun di Cikarang itu super panas banget. Karena di sela-sela lantai ini juga banyak banget debu, jadi mau sekalian aku siram aja. Di sini suka banyak banget debu yang lengket, susah untuk disapu. Jadi solusinya cuman disiram aja kayak gini. Oke, selesai semua kegiatan. Ini kesetnya langsung aja aku balikan ke tempatnya. Rumah udah bersih lagi, udah rapi lagi, alhamdulillah. Setelah ini aku tinggal mandi dan nunggu sholat maghrib dan lanjut ngopi-ngopi di teras bareng abang. Karena lantainya juga udah kering, jadi untuk kursinya juga langsung aku turunin. Oke teman-teman, karena udah selesai semua kegiatan aku, udah bersih semua. Jadi sampai di sini dulu aja video aku hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah betah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk nontonin video-video aku yang isinya gini-gini aja. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.